ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان أشهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفطر للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كمسلمين جماعة عيد الفطر برحمة الله. Di pagi hari yang indah bertabur rahmat ini, marilah kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas tidak terhingganya curahan kasih sayangnya sehingga kita dapat menunaikan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah secara bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita insan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, sanak famili dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lantunan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid yang berkumandang sebanyak kali malam menjadi pertanda bahwa Ramadan telah beranjak pergi meninggalkan kita. Sebagian dari kita melepasnya dengan bahagia, namun sebagian lain melepasnya dengan derai air mata. Bagai melepas sahabat tercinta, kenangan indah dalam pengabdian bersamanya akan terkenang sepanjang masa. Idza dukta halawat al-wasilah la'arafta nurratal qati'ah. Itu kata syair. Apabila engkau pernah merasakan nikmatnya kebersamaan, niscaya engkau akan merasakan pahit sedihnya perpisahan. Selamat jalan Ramadan. Semoga kebersamaan kami denganmu pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari sebelumnya dan bukan merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kami. Dan semoga kelak engkau berkenan menjadi saksi kebersamaan kami dalam mengabdi kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah yang mulia, sejenak mari kita berkaca kepada generasi terbaik umat manusia, binaan langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni generasi sahabat dan tabi'in yang wajahnya berseri-seri tanda bahagia saat Ramadan tiba. Namun kemudian matanya sembab oleh air mata kesedihan tatkala berpisah dengan Ramadan. Ketika malam jatuh beringsung pagi, gemericik wudu mereka memecah sepi, menghidupkan zikir, tilawah, qiyamul lail dan beriktikaf dengan tangan-tangan terangkat dalam munajat, diiringi sayup-sayup isak tangis menyayat karena mengingat kengerian akhirat, membaur dalam jiwa yang dirundung gelisah, khawatir amalan sepanjang Ramadannya hanya berbuat lelah dan dahaga yang sia-sia, dan selalu berdoa penuh harap tahun depan saat Ramadan tiba masih diberi usia untuk kembali bersua bersama. Jamaah yang dirahmati Allah, sebulan penuh Ramadan membersamai kita dalam agenda besar melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Sudah barang tentu begitu banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan. Di antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana
seharusnya kita menyikapi kehidupan dunia fana yang penuh dengan fitnah. Dikala lapar dan dahaga mendera saat puasa, menjadikan kita seakan sanggup menyantap habis segala jenis makanan dan minuman yang ada. Tapi kenyataannya, hanya dengan beberapa teguk air dan beberapa potong kue untuk berbuka, gejolak lapar dan dahaga pun seakan sirna. Seringkali makanan yang disiapkan untuk berbuka tersisa dan menjadi mubazir karenanya. Begitulah gambaran dahsyatnya nafsu yang jauh tidak berimbang dengan kemampuan fisik kita yang sesungguhnya. Sehingga apabila ada orang dalam hidupnya hanya untuk menuruti hawa nafsu, maka binasa yang bakal didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri, sepanjang manusia masih hidup di dunia, menyatu antara jasmani dan rohaninya, dia tidak akan dapat memisahkan diri sepenuhnya dari kebutuhan materi. Saat terlahir ke dunia, kita mengawalinya dengan tangisan dan dalam kondisi tangan tergenggam. Sementara saat sakaratul maut datang, tangan kita tidak lagi tergenggam, melainkan dalam keadaan terbuka, walau menahan sakit yang tidak terkira. Hal ini memberikan gambaran umum sifat manusia. Ketika masih hidup di dunia, hasratnya begitu tinggi untuk menjadikan dunia berada dalam genggamannya. Hanya kematian sajalah yang dapat menghentikannya. Al-hakum takathur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jamaah itu yang berbahagia, sejenak marilah kita merenungkan hikayat penuh hikmah tentang seekor semut yang menghampiri setetes madu yang terjatuh di atas tanah. Setelah dia mencicipi dan merasa cukup, semut pun beranjak pergi. Namun manisnya madu begitu menggodanya dan terlanjur memikat hatinya untuk kembali mencicipinya. Akan tetapi ternyata dia tidak puas hanya mencicipi madu dari sisi pinggirnya. Semut pun kemudian menceburkan diri ke dalam tetesan madu agar dapat menikmati sepuas-puasnya. Apa yang kemudian terjadi? Tubuh mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah dan tentu saja tidak dapat bergerak. Dia terperangkap hingga mengakibatkan kematiannya. Demikianlah analogi atau gambaran sederhana tentang dunia dan mereka yang berlebih dalam mencintainya. Dalam sebuah syair disebutkan, "Mad dunya illa qatratu asalin kabiratin, faman iktafa bihirtisafil qalilin min asaliha naja, wa man warifa fi bahri asaliha halaka." Kenikmatan dunia laksana setetes madu, maka siapa yang mencicipinya secukupnya, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, dia akan binasa. Jamaah sekalian, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan ditemani seorang Yahudi dari kalangan umatnya. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Isa alaihissalam kehilangan sepotong roti yang dimilikinya. Patut diduga, orang yang mengambilnya adalah teman seperjalanannya, karena di tempat itu hanyutkan berbagai mukjizat kenabiannya. Dengan harapan setelah melihat berbagai mukjizat tersebut, orang tadi mengakui bahwa dialah yang mencuri sepotong rotinya. Tetapi ternyata dia tetap bersikukuh mengingkarinya. Hingga dalam suatu kesempatan, si Yahudi terpana saat melihat Nabi Isa alaihi salam memegang sepotong emas. Dia pun bertanya, "Wahai Nabi Isa, untuk siapakah emas itu?" Nabi Isa menjawab, "Emas ini akan aku bagi tiga, sebagian untukku, bagian kedua untukmu, dan bagian ketiga akan kuberikan kepada orang yang telah mencuri rotiku." Spontan si Yahudi tadi kemudian menjawab, "Wahai Nabi Isa, sesungguhnya akulah yang mencuri sepotong rotimu itu." Sebagaimana janjinya, Nabi Isa kemudian memberikan dua bagian. Bahkan Nabi Isa pun sekalian memberikan bagiannya kepada si Yahudi tadi.
jamaah sekalian, berbagai mukjizat kenabian yang ditunjukkan oleh Nabi Isa tidak menjadikan si Yahudi bersedia mengakui bahwa dialah yang mencuri rotinya. Akan tetapi dia baru mengaku ketika tergiur dengan emas yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari sini kita dapat melihat betapa harta dunia memiliki daya tarik yang luar biasa, yang seringkali dapat menggoyahkan bahkan memporak-porandakan keteguhan iman seseorang demi mendapatkannya. Usai memberikan semua emas kepada si Yahudi, Nabi Isa alaihissalam meninggalkannya pergi untuk melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, si Yahudi dihampiri oleh dua orang perampok. Dia pun terancam akan dibunuh jika tidak menyerahkan bongkahan emas yang ada padanya. Setelah melakukan negosiasi, mereka pun bersepakat membagi bongkahan emas menjadi tiga bagian sama rata. Sampai pada suatu kesempatan, mereka bertiga merasa lapar. Salah seorang diutus untuk membeli makanan. Di perjalanan, orang yang diutus membeli makanan ini berpikir, alangkah beruntungnya jika bongkahan emas itu kumiliki sendiri, maka pasti aku akan menjadi kaya raya. Terpikirlah olehnya untuk bagaimana menghabisi dua orang temannya. Akhirnya makanan yang dia beli ditaburinya dengan racun yang mematikan. Namun ternyata dua orang yang mengutusnya membeli makanan juga berpikir, jika emas ini dibagi berdua saja, tentu bagiannya akan menjadi lebih banyak dibandingkan harus dibagi menjadi tiga. Untuk mewujudkannya, mereka pun bersepakat untuk membunuh seorang temannya yang diutus untuk membeli makanan tadi. Saat orang yang membeli makanan tiba, mereka langsung membunuhnya. Merasa keinginannya tercapai, mereka berdua beristirahat sambil menyantap makanan yang telah dibeli oleh sang teman yang telah mereka bunuh. Mereka tidak menyadari bahwa makanan tersebut telah tertaburi racun mematikan. Mereka berdua pun tewas meregang nyawa. Beberapa waktu kemudian Nabi Isa alaihissalam bersama pengikutnya melintas di tempat tersebut dan mendapati bongkahan emas tergeletak tak bertuan di samping tiga mayat yang nyaris telah menjadi tulang belulang. Beliau pun kemudian menasihati para pengikutnya, beginilah akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang serakah terhadap kehidupan dunia. Dia akan binasa karena keserakahannya. Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, lau anna limni adam wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan wa layyam la'afahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Andai anak Adam itu diberi emas satu lembah, dia ingin mendapat dua lembah. Tidak ada yang dapat membungkamnya selain tanah, dan Allah mengabulkan taubat hambanya yang bertaubat. Di penghujung ayat ke-20 surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Jamaah yang mulia, kehidupan dunia adalah kenikmatan yang terkadang mematikan jika ambisi kita untuk memilikinya berlebihan. Keindahan dan kenikmatannya seringkali menjadikan banyak orang terlena, bahkan tega membunuh sesama saudara. Luqmanul Hakim, seorang hamba Allah yang soleh, namanya diabadikan oleh Allah sebagai nama surah dalam Al-Quran, pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya bunayya, inna dunya bahrun amik, wa qad waradu fiha unasun katsir, faj'al safinataka fiha taqwallah wa khashfaha al-iman wa siraha tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Wahai anak, sesungguhnya dunia ini laksana lautan yang sangat dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karenanya jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal untuk mengarunginya, iman sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya,
niscaya engkau akan selamat sampai tujuan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita dalam menyikapi gemerlap kehidupan dunia yang penuh dengan kendaraan selain harus lebih berhati-hati dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan bekerja keras untuk meraih sukses kehidupan dunia. Sudah saatnya umat Islam gigih berjuang meraih kehidupan ekonomi yang mapan sebagai bekal agar ibadah kita tersempurnakan. Karena di dalam Islam banyak ibadah yang membutuhkan kesiapan materi, misalnya kewajiban membayar zakat, menunaikan haji, umrah, bersedekah dan sebagainya. Islam tidak melarang umatnya bekerja keras meraih kesuksesan duniawi sepanjang dengan cara yang halal. Yang dilarang adalah jatuh cinta terhadap kesuksesan duniawi semata, sehingga menjadikannya sebagai orang yang kikir dan serakah karenanya. Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan, "Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun, wa ladarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jamaah yang berbahagia, kita adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa Allah. Kita memang tidak dapat menentukan arah angin kehidupan. Namun yang pasti, kita bisa mengatur layar dan bahtera kehidupan dengan sebaik mungkin. Ketika dalam hidup ini kita merasakan pahitnya ujian kehidupan, jangan terlalu cepat dimuntahkan. Karena seringkali justru itu adalah obat yang menjadikan kita sehat dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, ketika kita merasakan manisnya kehidupan, jangan pula terlalu cepat ditelan. Karena tidak jarang racun kehidupan yang mematikan justru tersembunyi di balik rasa manis tersebut. Saat kegagalan menjumpai hidup kita, jangan kemudian kita gelap mata sehingga menghalalkan berbagai cara. Sebaliknya, sukses yang diraih jangan pula kemudian membuat kita takabur dan lupa diri. Apalagi kalau kemudian menganggap semua itu semata-mata karena kehebatan, kecerdasan, atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, di hari yang fitri ini, marilah kita berbenah memperbaiki diri. Kalau sebelum puasa, mungkin kita lebih pandai melihat kesalahan orang lain. Mari mulai hari ini kita asah kepekaan untuk lebih cerdas mengoreksi kesalahan diri sendiri dan berikhtiar untuk memperbaikinya. Kita tidak akan pernah menjadi orang luar biasa jika kita belum sanggup keluar dari kebiasaan. Kebiasaan yang harus kita tinggalkan itu adalah selalu merasa diri benar, sementara orang selain kita hanya salah yang didapatkannya. Hari ini saatnya bagi kita memulai untuk terus menebar kebaikan dan kedamaian kepada sesama sebagai bukti ketakwaan, buah dari kesuksesan puasa Ramadan yang kita kerjakan. Kalau sebelum puasa, perilaku kita mungkin tidak ubahnya bagai ulat bulu yang menjijikkan dan selalu merugikan. Sudah saatnya kita berubah menjadi kupu-kupu indah yang menawan. Semoga dengan akhlak mulia bentukan puasa Ramadan yang kita tebarkan menjadikan banyak orang menemukan hidayah dan termotivasi berlomba-lomba dalam berbuat amal kebajikan. Sebelum mengakhiri khutbah pertama Idul Fitri tahun ini, marilah kita saling memaafkan. Kebesaran jiwa seseorang akan terlihat dari kesiapannya untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dan keikhlasan memberikan maaf terhadap sesama. Selanjutnya Idul Fitri adalah hari istimewa untuk meminta maaf kepada kedua orang tua atas segala kekurangan kita dalam berbakti kepada mereka. Kedua orang tua lah orang yang pertama harus kita kunjungi atau kita sapa setelah kita menunaikan sholat Idul Fitri. Sekali sapaan kita kepada mereka saat mereka masih hidup di dunia jauh lebih berarti daripada 1000 kali tangisan kita di batu nisannya. Bagi kita orang yang orang tuanya telah berpuasa,
pulang menghadap Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan saat terkabulnya doa hari ini untuk memohon kepada Allah agar mereka diberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Marilah kita akhiri khutbah pertama ini dengan berdoa. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui. Diri kami sangat hina penuh noda dan dosa, serta tidak terhitung hutang pengabdian kami kepada-Mu. Di hari yang fitri ini, kami bersimpuh kehadiran-Mu memohon pengampunan dari segala dosa kami, dosa ibu bapak kami. Ya Allah, sayangi ibu bapak kami. Tempatkan mereka di tempat istimewa di sisi-Mu dalam kehidupan dunia maupun saat mereka kembali kepada-Mu. Ampuni dosa para guru kami dan dosa orang-orang yang beriman kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik jagat raya, kami adalah para hamba-Mu yang lemah, tidak berdaya. Hidayah-Mu kami harapkan, perlindungan-Mu kami rindukan, dan ridho-Mu kami cita-citakan. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki-Mu, ikhlaskan kami dengan ketentuan-Mu, teguhkan jiwa kami meniti jalan-Mu, dan hadiahkanlah kepada kami husnul khatimah saat nanti menghadap-Mu. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa